cintai Nabi, cintai Nabi, cintai Nabi, cintai keluarganya, cintai keturunannya. Baca selawat, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Kalau kau cintai Lionel Messi, Michael Jackson, kalau kau cintai Maradona, itulah kawanmu ke neraka. Kalau kau cintai Dewi Persik, itulah kawanmu nanti. Tapi dia cintai ulama, dicintainya Buya Sasa, ayah anda ini dicintainya Buya Sasa, Buya Lubuk Landur, ulama-ulama, maka nanti mereka akan bersama di naungan aras, saudara-saudara. Amin. Ibu-ibu ini mencintai ulama, mencintai Quran, mencintai orang soleh, di mana-mana pengajian di Jorong Sudirman, di Murakawi ini hadir, Masjid A, Masjid B, Masjid C, Masjid Raya hadir, maka nanti juga akan bersama Nabi di dalam surga. Amin. Anta ma'aman ahbabta. Ya Rasulullah, bido kiamatku. Apa jaknya yang engkau siapkan sahabatku? Belah-belah banyak amal. Belah-belah. Ma aktsarus shalah, salatku tiada banyak, hanya lima waktu saja ya Rasulullah. Lalu puasa Ramadan saja yang ada sunat-sunat kali sunat kenin Kamis dada. Lalu tapi saya sangat mencintaimu. Lalu di mana saya nanti? Kata Nabi, anta ma'aman akbar. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Minnalillahi sahabat yang mendengar hadis itu. Tidak harus banyak tahajud, tidak harus banyak zikir, tidak harus banyak sedekah, tidak harus banyak amalan. Cukup kau cintai Nabi-Mu dengan sepenuh jiwa, 100%. Engkau bersama Nabi di surga Firdaus tentunya, ibu-ibu dan bapak sekalian. Cinta saja, cinta saja. Apalagi ibu-ibu ini, Musholla Nurul Iman ini bukan cuma cinta Nabi, dibuatnya musholla untuk menghidupkan agama Nabi. Benar tidak? Ibu-ibu tadi baca lagu-lagu Asyidat Darwis. Itu lagu kesukaan rumah saya dulu. Waktu mendindong saya ke rumah saya, itulah lagunya. Bila diri ingin dikenang, jauhi sifat mening di hati. Bisa aja nih, rumah kena. Tirulah sifat penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Wah, itu tak belum lagi. Belum lagi tak. Karena rumah saya dulu menyanyi-nyanyi. Di dindong-dindongnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya nama saya Zainul Huda. Waktu sekolah dulu di Nailul Husniya, umat mau belajar mantik. Syairnya itu ada wa ala alihi wa sahbihi dzalil huda. Dia kelas 5. Oh, kalau nanti saya menikah, dulu saya waktu itu masih gadis cantik, belum menikah kelas 5 nih di Nailul, gurunya Ustaz Sarbay ini. Kalau nanti yang mau menikah lah anakmu laki-laki, kuake namanya dzalil huda. Menikah dia dengan ayah saya, kawan ayah anda Buya kita ini. Hah? Samsul Matahari. Ibu saya Afrida senang dengan sendirian. Lalu mereka menikah, lahirlah saya. Dibueknya niat nonon dulu tu waktu di Singapura di lulusnya tu. Zawi Buddha, Zawi mempunyai Buddha petunjuk. Maka biasanya kalau didengar orang ceramahnya masuk ke hatinya. Allah Akbar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, Masya Allah. Senang hati saya, Ustaz Syed. Senang hati saya. Tidak saya juga begini banyak, begini cintanya pada Islam. Semoga semuanya nanti husnul khotimah. Tidak perlu ditanya, langsung bangun-bangun kiamat, langsung bangun dibawa ke surga. Amin. 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 Langsung ke surga. Amin. Silakan yang baru datang masih ada di dalam. Lagi-lagi. Masya Allah. Jadi masih belajar. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak, coba di
Nah, dicopit Pak. Silakan, silakan. Nak menangis pulang mencakup. Bayang tertawa engkau menangis. Nah itu. Pajat li nafsika, usahakanlah dalam hidupmu ma'e, supaya engkau nanti tinggalkan dunia wafat. Orang menangis, engkau tertawa. Terbalik. Kita lahir, kita menangis. Orang? Wah, lahir, lahir, cucu mau lahir anakmu. Ketawa senang. Nanti ketika kita wafat, sebaiknya kita yang tertawa. Orang menangis, tiba hati. Beliau ini sudah punya banyak murid, banyak jasa, membina masyarakat. Muara kiawai kemana-mana. Insya Allah ketika beliau nanti tinggalkan alam yang maya ini, orang akan hadiahkan Al-Fatihah, doakan beliau setiap sebentar. Ya, alhamdulillah. Pengajian kita malam ini tentang penyambutan bulan suci Ramadan. Bagaimana kami menyambutnya Ustaz? Itulah seperti tadi, berlaku-laku. Iya, berlaku-laku. Sahabat juga begitu menyambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Setiap rumah, sambil berjalan, seminggu dua minggu menjelang Ramadan, sahabat itu berlagu-lagu. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nah, ibu-ibu tadi, rebana-rebana, gadis-gadis senja tadi itu, mana dia? Ah, masih cantik. Gadis senja. Apa lagunya tadi, Ramadan itu? Tentang Ramadan bergembira bulan ya, coba sedikit ramanya bulan puasa bulan yang sangat mulia itu berpahala karena candanya kita gembira dilaku-lakukan itu lakukan ya katanya penyanyi belum di RRI semua terjadi semua enggak? Masya Allah. Iya bu? Artis rupanya ibu kita. Lagu-lagu kesidah ya? Semoga nanti di surga dua beliau yang menjadi penyanyi. Nabi itu dulu bu, ada tukang nyanyinya, ada tukang kesidahnya, ada tukang syairnya. Namanya Hasan bin Thabit. Siapa namanya? Hasan bin Thabit. Nabi kalau berkhutbah ada mimbarnya di Masjid Nabawi. Maka satu lagi ada mimbar di sana, tempat penyanyi Nabi, ahli syair Nabi Hasan bin Thabit. Kalau dia buat syair menyanyi, pergi dari atas. Apa syairnya? Memuji-muji Nabi. Jadi tidak apa-apa jadi penyanyi, apa-apa. Boleh, berpahala, lanjutkan bu, ajari orang. Tapi lagu-lagu agak. Dan Israel datang memanggil. Bila kena daku terkena umat saya penyanyi dulu di Nailul, makanya ayah saya jatuh cinta. Ayah saya satu tahun di atasnya. Umat saya kelas 2, ayah saya kelas 3. Umat saya kelas 3, ayah saya kelas 4. Ibu saya pandai berlagu. Mendindongamu berlagu-lagu. Makanya saya sekarang suka berlagu-lagu. Lagu India, lagu dangdut. Ah, tapi udah malu saya. Baru sekarang saya banyak solawat lagi. Ya Nabi salam alaika. Itu kerja saya sekarang. Di rumah saya ada majelis taklim 3 kali seminggu. Si anak datang gratis, tidak ada bayaran. Disiapkan minuman, disiapkan makanan. Datang mengaji. Apa yang dikaji? Tauhid, fikih, tasawuf, sejarah akhir zaman, sejarah zaman Nabi, sirah nabawiyah. Bersikir, bersolawat, sebelum mulai mengaji maulid Nabi. Kami maulid Nabi bukan sekali setahun, 3 kali seminggu. Tagak doa, sebelum mengaji. Salatu salam alaikum warahmatullahi. Ya Nabi salam alaika. Itu murid-murid saya, itu jamaah itu semua berdiri. Menghormati Nabi. Pada Ustaz berdiri, menghormati Nabi bersolawat. Hei, orang ada orang upacara aja. Bu, halo, non di luar itu, tahu upacara? Upacara bendera, orang kalau upacara lagu Indonesia Raya itu toga atau dua-dua? Kenapa menghormati bendera engkau berdiri, tapi tidak menghormati Nabi engkau berdiri? Masuk akal tak? Kenapa kau melapor menghormatinya? Itu bendera kita direbut dengan nyawa.
Iya, Islam ini diperjuangkan dengan nyawa. Kenapa kau tak berdiri bersolat kepada nabimu? Tiga kali seminggu. Nah, kini lah banyak belum paham Salafi Wahabi namanya. Siko banyak beberapa orang tahu saya, tokoh-tokoh Salafi Wahabi Pesawat Barat ini bisa jadi ada sekitar, ya bukan di sini, tempat-tempat lain lah. Walid Nabi, Budoso, menyambut Ramadan, bid'ah, sesa, peneraku. Ibu Haji itu peneraku tuh. Karena dibaca sini Walid Nabi, kata mereka. Iko, jamu sudah rokok si orang tua, karena membuat acara yang tidak pernah dilakukan Nabi, menyambut bulan suci. Kece inyo non kece sejarah Nabi dan sahabat itu menyambut Ramadan itu serius. 6 bulan sebelum Ramadan Nabi dan sahabat berdoa supaya disampaikan Allah ke bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan Nabi dan sahabat berdoa supaya diterima amalnya di bulan Ramadan. Berarti Ramadan di otak Nabi dan sahabat itu selama 12 bulan 1 tahun. Sekali lagi, 6 bulan sebelum Ramadan, sahabat dan Nabi berdoa supaya sampai hidupnya, umurnya ke bulan Ramadan. Waballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, waballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya Allah. Jangan diwafatkan sebelum puasa, jangan ya Allah, jangan. Jangan ya Allah balikna Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syafar. Bukan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu berarti ya Allah terima amal kami bulan Ramadan, terima ya Allah. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya. Itu 6 bulan. Siapa katakan Nabi tak menyambut Ramadan? Oh, Nabi kan tidak membuat acara. Siapa tidak ada acara? Menjelang Ramadan itu para sahabat sudah membawa tandan-tandan korma digantungkan di tiang-tiang Masjid Nabawi yang terbuat daripada batang korma. Digantungkan, digantungkan. Untuk apa? Siapa nanti yang mau berbuka? Yang mau sahur? Tinggal petik. Kalau malih, om. Disiapkan makanan. Itu di lorong-lorong Makkah, di lorong-lorong Madinah, di gang-gang. Marhaban ya Ramadan, itu kerja mereka. Kalau orang sekarang dibuat spanduk, ya kan? Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijrah bertepatan 2020. Itu bagus. Kalau ibu penyanyi tadi dan grup rebananya, itulah lagu-lagu. Tio Ahli baru tuh, jangan cuma sekali seminggu, berlagu-lagu. Mengapa bang kau? Iya kata Ustaz Sabri berlaku-laku menjelang Ramadan ini. Sudah itu doping anti tuh. Sudah lagi tuh doping tadi saya cuci dokter uang sudah lagi tuh. Astagfirullah. Maaf ya bu, ya itu supaya ibu jangan tidur, ya kan? Kalau serius saja mau bekong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Berlagu-lagu menyambut bulan, beriang-riang. Boleh gua panggil Ustaz? Ada bahasa Melayu ni. Boleh. Tapi awak suram di kamar mandi. Jangan banyak-banyak ke sungai. Tapi sama pedusi kami. Okay, please, monggo, silakan. Jangan lagi-lagi. Jangan bercampur-campur. Kenapa? Bersihkan tubuhmu, bersihkan pakaianmu, bersihkan rumahmu. Ini tamu yang terhormat akan datang. Tamu ini penting. 10 bulan, 11 bulan kita berdoso, dicucinya betul tua. Itulah tamu kau. Halo kami bu, badan kita kotor, najis. Ada orang menyabuninya, mencucinya, mendurusnya, mengisampo. Kita senang tak? Senang. Kita setiap 11 bulan ini berdosa. Boleh dosa apa Pak Ustaz? Mencilok apa yang bodoh? Berdutu apa yang bodoh? Berjudi apa yang bodoh? Berpabuk apa yang bodoh? Itu dosa besar. Saya yakin semuanya sudah tidak lakukan dosa besar. Amin. Tapi dosa kecil. Lupa Allah, setiap bernapas, iya dosa. Setiap detik yang kita tidak ingat Allah dosa. Pernah tak kita lupa Allah? Sering. Jangankan di luar sholat, dalam sholat saja kita sering lupa Allah.
itu dosa. Makanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa zikir pertama, Bu? Apa zikir pertama setelah salam? Astagfirullah. Bukan. Nah, aku istighfar lalu tadi dosa langsung goyangnya. Karena dalam sholat itu tadi kita tidak ingat Allah dari takbir sampai salam. Ada yang kita lupa, itulah yang ditobat itu. Maka datanglah bulan Ramadan mencuci semuanya. Berarti Ramadan itu tamu agung tidak? Maka rianglah menyambut tamu agung. Bersihkan rumah. Kalau perlu cek rumahku. Iko menjelang Idul Fitri baru dicek. Orang menjelang Idul Fitri 10 hari lagi di masjid iktikaf berzikir. Itu menunggu Lailatul Qadar. Ayo macet rumah, macet Honda. Iko pasar di hari Iko mensiap. Lupalah dia dari Lailatul Qadar. Dipasang ibu itu nyok, dibodoh-bodohin nyok, supaya mereka jangan dapat Lailatul Qadar. Sibukkan dengan menyiapkan baju, pakaian, rumah, kendaraan menjelang Idul Fitri. Padahal Nabi dan sahabat 10 hari lemang kali rayo indolai tampak di luar dulai masjid iktikaf. Ah, kita 10 hari lagi menjelang Idul Fitri situ bako sombong, benar tidak? Nah. Kecuali masyarakat Sudirman. Karena di bawah asuhan buya kita. Nah. Amin. Apalagi yang harus kita siapkan menjelang Ramadan ini? Pergi memaafkan dan silaturahmi pada mama, uji, kajo, ojek, duen. Minta maaf, minta maaf. Ini salah Tuhan Ustaz. Pergilah minta maaf. Siapa yang minta maaf walau dia tak salah, pasti dimuliakan Allah hidupnya. Mazadallahu akwan illa izzan. Orang yang memaafkan orang lain walaupun dia tak salah, dia pertama datang menyalam, pasti dimuliakan Allah. Aizan, aziz, dimuliakan Allah. Tidak akan ada orang yang makin hina kalau memaafkan. Ambulah mencubo tu. Jahit no kamu dendam saya sama dia, tak ada dapat saya nol, angin kali angin, hau. Jahatnya sama saya berikan dia uang, saya doakan dia, datang meninggal ibunya, datang saya doakan di kubur itu. Akhirnya terbukti hadis Nabi, mazadallahu abwan illa izzan. Orang yang memaafkan pasti dimuliakan, hormat mereka sama saya keluarga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ibu maafkan dosa, uci, kajo, utang, juga muter 1 juta, jangan maafkan. 1 juta itu. Dosa lain maafkan. Ah, pergi salami. Kau minta utang tak kok? Entah kajo, minta utang mana dia? Mau tu. Selamat Ramadan. Lap dari batin. Utang, oh, utang tetap kajo. Catatan ini. Dan berondong jo. Apa kata Rasulullah? Jika kau sanggup wahai sahabatku, begitu kau mau tidur, maafkan semua salah orang Islam padamu. La ilaha illallah, bismika lumahya wa amut. Semua dosa orang pada aku ialah kumaafkan. Orang zalim aku maafkan semua Allah. Tidurlah engkau. Andai pun kau tak bangun lagi karena tidur betulan alias mati, maka engkau masuk surga tanpa timbangan, tanpa hisab. Tadkhulunal jannata bighairi hisabin. Masuk surga tanpa hitung, tanpa timbang, tanpa mizan, tanpa sirat. Bangun. Iya. Apa? Lagi amat. Tuk. Mana misan tu? Ang dosa tu balik. Mana hisab tu katanya datang kitab dari tangan kiri akan bahaya, tangan kanan akan beruntung, mana? Kamu tidak lalui itu. Kamu pemaaf, maka kamu dimaafkan Allah. Allah tidak mau kalah maaf. Dialah yang afun, ghafurur rahim, ghafar. Tak mau Allah kalah. Karena kau maafkan salah orang, Allah maafkan salahmu. Jadi gimana saya? Kau sudah di pintu surga masuk. Sudah terus sakit, 50 ribu tahun mendaki, 50 ribu tahun mendatang, 50 ribu tahun menurun. Kamu tidak ikut, Bu. Ibu Ajah, pemilik Nurul Iman, tidak ikut. Kenapa? Kau maafkan Allah. Allah memaafkanmu. Jadi. Engkau masuk surga tanpa hisab. Kecik malaikat, Bikwan. Kusuduh. Begitu masuk, disambut dayang-dayang bidadari 70 orang. Setiap wanita dunia yang masuk surga, dayang-dayang pembantunya 70 orang bidadari. Allah Akbar. Allah Akbar. Surang tukang sikek, di sikeknya, oh, ibu. Surang tukang semprot minyak wangi, sik.
surang tebalik elok payu, surang tukang kincu, 70 orang. Setiap wanita dunia masuk surga diberikan pakaian 70 lapis. Setiap lapis 70 warna. Setiap warna 70 bau minyak wanginya. Masya Allah. Ya Rasulullah, siblana, terangkan pada kami. Apa? Ada diterangkan. Pak Abana rancaknya kurang bidadari sebut. Orang cak, jaminatun, cantik sekali. Wonderful, oh my god, amazing. Sangat cantik. Bagaimana ya Rasulullah? Andainya dia datang ke dunia tengah malam, tidak ada listrik, tidak ada lilin, tidak ada bulan bintang, maka datang satu bidadari ke dunia, senyum dia, terbukalah bibir depannya gigi seri, maka dunia ini hidup terang, lebih terang daripada jam 12 siang karena matahari, karena cahaya dari gigi seri seorang bidadari. Allah Akbar. Allah. Wahai Rasulullah. Oh, jangan kagum. Kalau wanita dunia masuk ke surga lebih cantik dari bidadari. Bidadari yang tadi itu jadi pembantunya saja. Masya Allah. Ibu kau nolong lubang kau dulu lagi deh. Lak tuo, lak kol, apa nyuci gini sih kocet sih kocet. Nanti di sana cantik lagi. Secantik siapa Ustaz? Secantik daripada Siti Hawa. Berapa tinggi mau Ustaz di surga? 17,5 meter te. 17,5 meter setinggi Hawa ketika dinikahkan dengan Adam alaihissalam. 17,5 meter setinggi kerambi. Kamu pendek Ustaz? Hah? Pendek semekot semeter kotor sampai mana? Nanti di sana 17,5. Berapa tingginya nanti laki-laki di surga? Setinggi Adam ke dunia 33 meter. 60 itu. Situna ziro'an. Ya Rasulullah, berapa tinggi Adam? Situna ziro'an. 60 itu. Bahu kanan Adam dengan bahu kirinya 9 meter. Bisa main futsal. Itu serius. Makanya kalau menikah laki-laki dan wanita itu sunnahnya tinggi laki daripada istri. Kalau wanitanya lebih tinggi dari lakinya, jodoh beko, itu biasanya durhaka istri. Karena dia merasa lebih tinggi. Jangan menikah dengan suami yang lebih pendek. Hah? Beko durhaka, masuk apa? Ya itu punya ulang. Kalau dapet, kok dapet so tinggi ambo lakinya? Tapi Ustaz, walaupun dia pendek, cinta berkarat saya. Masya Allah. Bukankah love is blind, cinta itu buta? Iya, yes. Menikahlah, tidak haram. Tapi jangan durhaka, walaupun dia lebih pendek darimu. Dialah rajamu, your king. Dialah rajamu, your leader. Dialah panutanmu, jangan kau layasi suamimu. Oke? Salatullah, salamullah, ala ta'ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Masya Allah, insya Allah Nabi senang. Katanya siapa yang membuat umatku senang, saya akan ridho padanya. Ya Rasulullah, saya telah membuat umatmu sekarang di dalam sudut mandi di Masjid Nurul Iman ini milik Ibu Hajjah. Hajjah siapa tadi? Itu dicintai insyaallah oleh Khadijah alaihissalam. Siapa wanita yang membuat orang lain ke majelis taklim? Khadijah nanti temannya bercerita di surga. Amin. Amin. Bukan cuma di dunia ada Red Yasin, ada ketua PKK, ada ketua Red Yasin. Di akhirat di surga ada ketua wanita. Siapa itu wanita surga Ustaz? Dua orang, Khadijah dan Fatimah. Ini Ibu Hajjah ini nanti insya Allah Khadijah dan Fatimah kawan dari surga. Amin. Amin. Jangan main-main, janganlah bahas sama dia. Dan ikut kalian nanti berjumpa dengan Khadijah. Insya Allah. Ada wanita ketua dari surga, ada ketua pemuda surga, Hasan dan Husain. Inna ibni hadza, anakku yang dua ini, cucuku yang Hasan Husain ini,
Sayyida Syababil Ahli Jannah, nanti menjadi ketua pemuda surga. Laki-laki, wanita, pemuda, anak-anak, ada presidennya di surga. Siapa? Habibuna, Sayyiduna, Maulana Muhammad. Kamarun, kamarun. Itulah purnama Muhammad Sosa. Oh, kalau orang Wahabi dan memuji-muji Nabi Yoteknya, biarlah. Apa kau boleh berapa ribana bagaimana? Boleh berapa ribana? Bu, tadi ada yang melihat saya megang ribana. Ada yang berfoto dengan saya tadi itu. Saya datang ketika ibu menyanyi, menunjukkan bahwa ribana itu halal. Sebarkan fotonya itu. Kakak tadi ya punya. Sebarkan. Menunjukkan ribana seperti itu halal. Karena sekarang itu kerja mereka mengatakan haram. Kenapa Ustaz boleh? Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, disambutlah dia di pintu gerbang kota Madinah dengan apa? Dengan apa? Semua wanita-wanita Madinah yang telah merindukan Nabi, mendapat berita Nabi itu dermawan, mulia, lembut, penyayang, datang berdundun ke gerbang Madinah. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Anak-anak juga telah memegang ribana. Begitu datang Nabi dan Abu Bakar, tolal badar wa'alaina min suniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahina ayuhal mab'usu fina jiktabil amril muta'a. Kalau lebih ingin menangis, tengoklah di YouTube lagu Ummu Kulsum dari Mesir, tolong Al-Fatwa. Menangis saya mendengarnya. Makanya ulama katakan musik tidak haram. Yang haram itu jika musik digunakan untuk maksiat. Untuk lagu-lagu cinta, rindu, dendam, kasih sayang yang asmara, itu haram. Tapi kau gunakan rebana, kau gunakan seruling, kau gunakan ini piano untuk membuat selawat pada Nabi, kau sudah memuji Nabi, itu boleh. Sallallahu Nabi. Jadi kok bolo-bolo, kubek kau ibu tu di rumah, biarkan saja. Berlagu-lagunya, memuji-muji Nabi. Ikut sama kali, tampaknya kau puber, kau itu bukan puber. Dia memuji Nabi. Jangan buruk sangka. Lagu-lagu aja. Lagu Nur Asiah Jamil, lagu siapa? Asmizat? Idola umat saya dulu. Ingat saya lama, coba aja mereka ingat saya. Karena kaset-kasetnya, ada 10 kaset di koleksi umat saya dulu. Berapa kasetnya di rumah? Pernah lihat Asmizat Darwis? Jemaahnya. Jemaahnya? Masya Allah. Jadi ilmu ibu ini bersanak ke Asmizat Darwis. Kok sidahnya itu? Makanya enak. Bila terdengar suara azan, terdengar sayup menjelang pagi, dalam irama ku kirim pesan, pertanda aku telah berlanjung jengkel. Lagu itu di waktu itu orang waktu saya mulai kemudian tahun 70-an? Kukulian itu enggak? Kalau lagu dulu cuma menyentuh, Mak, menyentuh enggak? Jangan ditanya sebab kena, mengapa aku pergi dahulu dari pendekat tapi rana. Elok ku jauh tinggal mendengar. Anggoi barona. Makanya istri saya tergila-gila sama saya. Allah. Kalau marah-marah sikit dia nggak perlu kembali. Alah meh, malu busek meh, katanya. Marah-marah dia. Ini tak busek, ha? Manisnya madu. Ya bebe, ekel ni aja. Pakai kesalahan ti. Kamerah marahnya. Boleh kamera lagu cinta, boleh. Tapi di depan istri dan suami. Jangan di depan orang. Itu Ustaz di depan kami, saya mencontohkannya.
Halo Kak Mego, sudah berapa menit? 30. Kita buka nanti waktu pertanyaan Bu ya, boleh tanya jawab ya. Apa lagi yang harus kami siapkan Ustaz? Siapkan pakaian yang baru. Saya sudah menjahitkan 2 baju baru. Untuk apa hari raya? Bukan itu yang pertama. Menyambut Ramadan untuk tahajud, tarawih, isya berjamaah, buka bersama, sahur. Apa tandanya engkau gembira? Baju baik, wah. Atau berarti bajunya itu juga mau antingano limbek naik sale. Lima bajunya. Hari raya, tu puaso, puaso, tu Ramadan. Lalu, saya kan tidak dengar Ramadan. Bohong! Bajumu yang naik juga. Beli yang baru. Besok. Pasar tadi ya. Besok hari apa? Hari. Sabtu. Di mana lagi pasar hari Sabtu kok? Ah, pergi Kerbangi. Beli baju baru. Beli baju. Kata Ustaz, siapkan baju baru. Untuk tahajud, untuk terawih. Celupung baru. Itu tandanya. Apa dalilnya Ustaz? Ada dalilnya. Yang saya katakan ini semua punya dalil. Khudusinatakum inda kulli masjidin. Kamu kalau masuk masjid, kalau nak sembahyang, nak majlis taklim, berhiaslah dirimu baik laki perempuan, tapi jangan berlebihan. Pakai minyak wangi, pakai baju yang sopan. Jangan kau lek saja kita berhias ke masjid, tidak. Ini salah ada. Nah, ini bagus nih, tidak boleh berlebihan. Beko gincinya 3 warna, tidak boleh. Ini sudah bagus. Memang kalau jamaah Nurul Iman ini calon surga. Amin. Dan kau berahmat, jangan lakukan baik-baik. Itu surga semuanya ini nanti. Bahwa ada dosanya, udah. Nanti disiksa aja, agak 3 hari neraka. Udah, selesai, keluarkan lagi. Tapi insya Allah cintamu pada Nabi, rajinnya engkau berlagu-lagu kesidak agama, rajinnya engkau memuji sholat pada Nabi, tiadalah ibu merasakan neraka walau sedikit. Amin. Langsung saja ke surga. Berapa kali tadi sholatnya sehari semalam? 1000. Lama tuh Ustaz, untuk lebih lagi lama bagi tau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling 35 menit. Apa menghitungnya Ustaz? Kalau ikut lupa mau bekuah. Ambil tas DVD, lupa saya nanti berapa keliling, kan surat tuhnya. Ah, beli gua. Ambil ini apa ya? Tidak mungkin di mobil tadi. Iya, aku hitung, aku hitung sedikit. Ah, suka dulu. Dan dia cerah. Iya, aku hitung apa tuhnya. Iya, ada cerah enak. Masa. Ah, kok. Teradui, ada yang pakai angka. Tasbih cincin namanya. Ya kan? Ada yang pernah lihat? Baik. Oh, lupa. Di mobil tadi. Tasbih cincin. Tasbih cincin ini bisa 50 ribu. Capek awak 100, letakkan. Nanti disambung lagi situ angkanya. Jadi jelas berapa siap sehari. 35 menit ya. Menonton sinetron, nonton TV, nonton HP. Bisa saja. Hah? Tidak harus sekali itu loh seribu. Boleh diansu-ansu dalam 24 jam dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau pakai sirina Ustaz boleh. Allahumma sholli ala sirina. Tidak pakai sirina boleh. Sama boleh. Satu coba-coba boleh. Apalagi yang saya siapkan menjelang Ramadan nih, korma. Apa kami bu? Korma. Sunat berbuka, korma. Bersahur, korma. Bagi yang gendut alias mok-mok, maka cobalah diet 30 hari ini. Berbuka 1 korma. 4 gelas air atau 5 gelas air putih. Jangan teh, jangan kopi, jangan susu. Air putih. Sahur 1 butir korma. 4 gelas air. Insya Allah nanti Idul Fitri seperti mayat hidup. Kurus. Ini serius Ustaz nih? Iya. 30 hari sebutin rumah apa leh? Rumah apa buku? Sebutin sahur. Insya Allah Idul Fitri satu Syawal dia seperti mayat hidup. Kurus sekali. Makanya makin gua nasi tu sobuk, makin gua sanok tu, buburi pangan, ha, cendol pangan,
botik pangan, jangan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusribu. Kulu makanlah, wasrobu minumlah, wala tusribu. Jangan berlebihan. Itu yang namanya itu. Nah, begitu masuk tanggal 1 Ramadan, buat niat puasa 1 bulan. Sengaja aku puasa Ramadan 1 bulan itu 40 atas karena Allah Ta'ala. Apa gunanya Ustaz? Mana tahu nanti malam Ramadan nih, malam-malam Ramadan lupa berniat. Sudah sholat subuh, kamu belum berniat, batal puasanya. Puasa Ramadan tanpa niat malamnya, batal. Puasa sunat, lupa niat, paginya sudah terbit matahari, masih boleh berniat. Syaratnya belum makan dan minum. Puasa wajib nggak boleh, harus ada niat sebelum fajar. Lupa Ustaz, habis. Bagaimana supaya tetap sah puasa kita? Blok, buat backupnya, buat antisipasinya ketika malam 1 Ramadan. Buat niat sebulan, niat porongan, prosir. Sengaja aku puasa Ramadan sebulan penuh, fardu atasku karena mari sama-sama kita coba pelan-pelan. Nona ya yang iya. Agak ange, jangan niko yo, jangan. Ayangnya. Agak kalau bisa. Sengaja aku. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. 30 hari. 30 hari. Fardu atasku. Fardu atasku. Karena Allah. Karena Allah. Bagaimana anak saya sudah, dia masih kecil, SD belum dewasa. Kenapa disebut fardu? Jangan pakai fardu dia. Sengaja aku puasa Ramadan karena Allah. Kalau kita sudah dewasa, kan wajib tua pakai fardu. Nah, apa gunanya jago? Nyampang lupo, beko malam 2, malam 3, dunia. Lah terbit, fajar, lah azan, hilal. Allahu Akbar. Niat kok, habis puasa. Niat kok? Oh iya, Ustaz, Ustaz, kenapa niat? Mau bilang satu tuh, itu gunanya ya. Sengaja aku. Puasa Ramadan. Sebulan penuh. Fardu atasku. Karena Allah. Siang Ramadan apa yang membatalkan puasa, Ustaz? Aku sakit, baik ke dokter, kecilnya kan disuntik. Bolehkah batalkan puasa? Bagaimana? Tidak batal. Mas suntik siang Ramadan, tidak batal. Tidak, Pak. Ada anak kita, penyakit di telinganya. Diteteskan obat. Batal kalau Ustaz? Tidak batal. Yang batal itu jika lewat kekua. Apa namanya kok? Jadi Ustaz kau mampir kue itu? Nyam! 5 menit lagi kau terbuka. Batal kalau Ustaz? Tidak. Yang batal itu harus lewat. Kalau masih di mulut? Mengapa kok menunggu? Itu Ustaz saya batal. Cuma kok begitu belum songken bona, tuh songken teman, lagu songken bona, cinta, baca udah puasa, puna puasa itu kan. Tapi boleh, makanya asap rokok tuh batal puasa karena asapnya akan lewat kerongkongan. Oh saya bisa usah merokok tanpa lewat, oke, tak batal, salah. Betul tak lewat, iya, tak batal. Tapi tidak ada yang bisa. Kalaupun bisa, bohong. Tidak akan lewat itu loh, nanti sedikit banyak akan lewat. Ambo Ustaz, ini merokok loh. Itu batal lagi loh. Cuma, kok lain orang merokok doket mo, itu tahin masuk kok, cek catunya. Jadi kemana? Ngecek lagi kamu. Jadi keceknya merokok kawinnya, tolong jalan bus kondoli, di bus minggu. Cek candu loh, Pak Mego. Doa sok rokok kali ini pitang ke dua. Batal kalau sudah lewat kerongkong. Batal itu. Ustaz, ampun pekerjaanku mencari lawak. Mau nyolok-nyolok. Itu kan mau ambil baju anak-anak, kan begitu. Bolehkah saya menyelam siang Ramadan? Mencari ikan, mencari loket, mencari buaya. Misal, buaya darat.
Boleh, tidak batal. Asalkan jangan menyelam sambil minum air. Sedang menyelam dong, menyelam-nyelam, saek masuk air, dimaafkan. Saek masuk air ke hidung, dimaafkan. Asalkan jangan telat. Masuk air ke hidung. Cuaca panas, 40 derajat Celsius. Belahan ini hutan di Gundule. Lagi itu kasih panas, Ustaz. Nak pukul lagi. Mau batalkan lagi, itu sudah boleh. Jangan. Bagaimana caranya? Ambil kain busahen, ambil andu. Rondam, dirondam, habis kuah. Masuklah tujuh puluh. Iya, memang begitu. Tidak batal. Yang penting jangan batalkan. Biarlah engkau menakal-nakal sedikit. Kata ulama, nehi batal eh. Tidak batal. Masin dia tuh. Nehi batal eh. Jadi tidak tahu nehi. Tidak batal. Meh, kalau begitu pun lupelah ke sumur tu. Lompat ke sumur tu. Berendamlah engkau daripada batal. Berendam kau di situ. Masuklah tujuh puluh. Dimaafkan. Yang penting jangan minum. Cuma di sini tak akan ada begitu karena semua kuat-kuat. Amin ya Rabbal. Amin. Begitu datang waktu berbuka, di situ apa? Diumumkan atau sering naik? Sering naik. Sering naik. Maka walau sedang di mana ibu, sedang di mana bona kita pak, di jasa kita batalkan segera. Kalau tidak ada air, ambil daun-daun kayu, tapi jangan daun jelatang. Ambil daun kayu.